Weh, weh, headshot aja ya bre, bre. Headshot aja dapat gak bro, bro anjay yang jadi kesel banget gue sama orang tadi ya bre, bre. Ujah, hello guys, welcome back in Bang Jaya, bangga sama dadah kamu jangan mengiming. Nah sekarang gue pengen main poin lagi dan kebetulan di sini gue pengen nge-review senjata poin yang benar-benar on fire pare, cuy cuy. Iya. Ya lu mungkin anak Zepeto, anak Game School, anak Garena udah pasti tahu ya senjata ini ya cuy cuy. Huh? Dari tampilan yang gue pakai aja sekarang aja lu udah pasti tahu senjata itu namanya apa bang? Hey. Senjata itu namanya para sniper ya bre bre. Nah. SS2V4 para sniper. Jadi ini ada dua versi guys. Ini versi pertama, ini nih yang benar polos banget. Terus versi kedua ada lagi. Nah ini versi kedua nih. Nah ini versi kedua. Bedanya itu damage-nya doang sih sebenarnya ya cuy cuy. Damage sama speednya. Kalau ini damage-nya itu 26 terus 92 terus ada kayak bercak-bercak yang gitu di merah ini di sini nih. Nah kalau satunya lagi ini yang polos nih. Nah, itu damage itu 27 dan speednya itu tadi 86 ini 92 ya, cuy cuy. Good job. Ya, kalau misalnya mau plus minusnya sih sama aja ya, tapi lebih elegan yang tadi sih. Cuma kita akan review dua senjata itu tadi. Kita akan main satu match satu senjata ini, satu senjata itu biar kita tahu nih, ngebandingin kira-kira ya senjata mana sih yang tadi kedua itu yang benar-benar on fire parah ya, cuy cuy. Untuk harganya sendiri, nah lu lihat nih harganya di shop nih. Shop itu senjata poin, cuy. Nah, lihat nih SS tuh. Nah harganya 28.000 ya, tapi yang atunya lagi ini lumayan mahal cuy cuy. Nah atunya lagi 46.000, pasti ada perbedaan yang benar-benar signifikan banget ya bre bre. Makanya teman-teman jangan lupa ditonton sampai akhir. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk kita lah nanti gue setau di akhir. Langsung aja lah kita masuk ke dalam in game guys ya. Let's go bung. Oke let's go langsung aja lah mang bang anjay ini polos banget cuy senjatanya ya bre bre. Total itu 90 pelurunya yang cadangan 30 nya itu yang utama ya bre bre. Jadi ya 120 sih totalnya ya cuy cuy. Oke maju ya ampun bro baru main temen gue udah mati aja ya cuy di A ya bre bre. Oke kita ke A point. Oke okay, A pointnya jebol A pointnya ayo. Weh headshot aja ya bre bre santai bre. Ini sniper bro. Wih double kill ayo. Triple kill aja ya bre gila itu. Lagian cowok itu kesel banget gue jaya. What? Ini lu gak bisa berharap banyak sih sama senjata ini ya bre. Masalahnya tuh lu lihat nih para sniper. Ingat sniper ya bre. Nol gak tuh. Nembaknya aja nggak terlalu kenceng bre. Terus anda ada nggak ada nah gitulah bre. Gak kayak gitu bre. Ini bunyinya ter gitu cok. Jadi kesel banget gua anjir. Oke kita pakai gas dulu gas. Oke. Dapat satu. Oke. Oh shit. Here we go again. Ya ampun cucu gila rame bet. Dapat satu kan? Ayo sini. Mana lagi? Eh. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Dapat satu. Oke. Maju. Kemon. Go. Ayo. Tetap aja dapat lah bro anjay yang jadi kesel banget gue sama orang tadi ya bre udah gue keker palanya cucu. Oke santai bisa ini kita menangin bre. Good job. Here we go. Antai. Oke hit parah. Wih dapat satu nggak apa ya bre tuker satu ya bre. Oke ya guys ya. Nah di sini gue udah pakai para sniper yang polos. Gue mau jawabin para sniper satunya lagi, cuy. Gak apa ya. Kita ngekill 10, assist 6, mati 11. Ya karena emang banget bener-bener susah, cuy. Nggak bohong aja ya. Bener-bener ribet banget asli pakai para sniper ini ya. Oke lah. Sekali lagi ya, guys ya. Kita pakai di para sniper yang bener-bener satu lagi nih. Yang mana? Mana? Nah ini bro. Oke. Langsung ya kita masuk ke dalam in game ya guys ya. Let's go, bung. Dapat satu, mana lagi? Emang senjata ini overpower banget, tiga lagi, 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 tiga lagi.
dua lagi, bagi-bagi lah bang, dua lagi, atu lagi, ya ampun cu, atu lagi ya, atu lagi, oke, dapat, nice banget, double kill lah, bre, gak apa cuy, intinya kita double kill, intinya kita dapat ya, bre, senjata ini ya benar-benar gak terlalu sakit, tapi sakit banget bro, gimana itu ceritanya cuy, oke, santai, reportingin, oke, santai, dar, dapat satu, pokoknya kita gasin aja lah, oke, mana lagi, ya, yuk, kita gasin aja lah, pokoknya lah, cucu, ayo sini, kita tim gas, maju, ayo tim gas, mana musuhnya, cok, oke, mana musuhnya, bre, tolonglah, oh, A point, dar, dapat nggak tuh, der, Mission success. Aduh, nggak apa-apa lah, namanya juga main, cuy. Emang polosan, emang ada peraturannya, enggak lah, kesel ya, cucu. Oke. Kita merus, santai bro. Bodoh, mati kau nah, santai bro, tenang bro. Aku gasin bro. Dapat satu atau lagi? Oke. Nah, dapat dua ya bro. Anjay. Mundur dulu. Oke. Sini, maju. Ayo, maju. Ayo, sini. Nice banget, bro. Oke, atau lagi? Mana atau lagi? Oh, udah kelar. Anjay. Kesel banget, cok. Agen ini susah banget. Nyatanya asik. Ini yang gua gasin aja sekalian, ya. One hit parah, ya. Bener-bener merusukan banget pakai gas, ya, bro. Oke, santai. Ayo bang, maju bang. Ayo bang, maju bang. Gua gasin bang. Gak perlu takut bang lu bang. Oke. Wenho Kim, Wenho. Oke, itu ada orang. Oke, ada orang satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Oke. Ya ampun, ya kali gua nggak dapet satu lagi cok. Ya ampun bre. Satu lagi di mana bro? Sukapura, di mana kau? Ya ampun bro, kayaknya B point sih, kayaknya B point. Oke, dia di sana. Oke, ya ampun bro, bagi-bagi lah minimal lah, cece. Nggak seru banget cok, atau match lagi lah, let's go, boom. Let's go, maju. Siapapun itu yang menghadang, kita gasin aja. Oke, duar. Oke, santai. Oke, kita hubungin lagi, gasin lagi, oke. Oke, mundur. Itu gas parah sih, itu hit parah, cok. Tiga-duanya anjay. Santai bro. Musuh ini pakai pada panas semuanya, itu serem banget sih, pakai panas semua. Oke, santai. Kita turun. Oke. Oh, switch. Oke. Ayo mana maju lah. Oke, santai. Ayo. Tiga lagi, bre. Ini gue ngeri dari sini nih. Oke. Ayo, eye point. Nice banget. Oh, yes, dapat satu. Enggak apa-apa ya, cuy. Kaget, cuy. Tiba-tiba turun itu orang ya, bre. Julian. Oke, maju aja. Lah, guys ya. Gas-gaskin pokoknya ya, bre. Oke, kita gaskan. Duar, dapat satu kan. Oke. Duar. Ar, enggak apa. Maju aja langsung lah. Langsung aja cekacer bum. Oke. Dapat asis. Oke. Oke, santai. Oke. Oke, maju. Oke. Tiga lagi. Bagi-bagilah, cok. Bagi-bagilah, anjay. Oke. Oke, guys. Headshot langsung lah. Pokoknya aja kita ratain. Pokoknya cuy. Oh! Ew! What the fuck? Itulah, kita main makro di sini, bre. Main PB tuh harus main makro, bro. Jangan ngasal nembak. Jangan ngasal nembak ya, bro. Oke. Get in position. Maju aja lah. Mau mati, mau enggak. Itu urusan belakang, cok. Oke.
belakangan bre, kalau masalah mati bre bre. Oke. Kita gasin aja, gasin. Oke. Aman. Oke. Dapat satu. Oke. Oke. Pilot. Dapat. Oke, mana lagi? Lagi tuh. Oke. Situ. Eh, awas dong, bagi-bagi dong. Oke. Here we go. Mana cuy, satu lagi. Oh no. B point. Aduh, enggak sempat ngelempar gua, cocok. Tolong. Gila ya bro, baru aja gue bilang ya bre, kita udah match 3 dan kita menang semuanya ya kayaknya ya bre. Nah di sini gue mau kasih tahu kita yang gue pakai dari S22 V4 para sniper. Pertama itu yang gue pakai titelnya itu nih, mana ya? Nah ini Infiltrator Commander, biar nambah speed jadi level 2. Yang kedua V, udah jelas ya bro. Yang ketiga baru ini gue pakai titel Asalut, benar-benar biar on fire parah ya bre. Mungkin itu aja guys dari gue guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau misalnya teman-teman dan rekan kira-kira gue ke depannya bakal pakai senjata apa, main di mana, pakai apapun itu, ditulis di kolom komentar. See you next time, bye, boom.